Jadi sebelum pohon-pohon yang akan jadikan bonsai ditebang percuma, jadi kita dongkel-dongkel saja. Oh, nah. Jadi unik sekali ini bentuknya ya. Tumbuhan yang berduri ya, sama seperti arabika dia. Tapi daunnya kecil dia. Nah, jadi teman-teman, ketemu Kaliandra lagi, teman-teman. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini akarnya, batangnya porok sebelah sini. Bisa dilihat, teman-teman. Ini berbatang banyak ini, tapi bonggolnya besar ini. Karena sudah ditebas-tebas sama Pak Petani, sama warga di sini. Sama ini sudah dibentuk langsung, sudah diukir langsung sama gini juga ini. Bolongan. Apa dana? Ini ada lipi ya. Masa? Ini bolongan. Nah, ada dingin. Ini sudah dimakan rayap juga, teman-teman. Sudah bisa lihat ini bekas rayap. Ini sudah bekas dimakan rayap ini, teman-teman. Oke, kita dongkel. Jadi, kita ambil ini, teman-teman. Karena bagus ini, lumayan bagus ini. Ini menangkan dongkel ini. Ayo, ya. Pak Rana. Ternyata ada nyawan di sini, guys. Nyawan di dalam ini, nyawan cong. Tawon. Ada lebah. Lebah. Nyawan tanah, loh. Nyawan cong. Teman-teman, ini terlalu dalam sekali ini. Lumayan jauh ini tuh. Sebelah sini. Jadi susah juga. Kalau kita bikin lubang yang besar, takut mengganggu pohon ini. Ini pohon jati, teman-teman. Jadi kalau kita bikin lebar, takutnya nanti mengganggu dari pohon ini. Pertumbuhan pohon ini. Jadi kita harus potong aja. Potong aja, Bik, ya. Ya. Ngos-ngosan ini. Paling serang-serang arabika. Jung, ini merekam dong. Sumpah. Balik ke reaga nih. Ini kelihatan. Jadi kita duduk lubangnya dulu, teman-teman. Biar enggak ada. Biar enggak ada orang jatuh, nanti jatuh sini. Biasanya malam-malam sering para pemburu jangkrik itu sama pencari burung puyuh juga. Jadi perburuannya daerah sini juga, kalau malam-malam kasihan, jadi kalau jatuh sini patah kaki. Yuk, sana. Yuk. Sana dulu. Kita bersihkan. Nah, teman-teman, akhirnya kita dongkel juga ini. Akhirnya berhasil juga. Malaka, Kalimuko, atau Kaliandra kita sebutnya. Banyak sekali ini namanya, teman-teman. Setiap daerah kayaknya nak beda-beda nama ini. Jadi sampai nyungkling, Wi. Sampai nyungkling, Dwi. Jadi keren sekali. Enggak rugi perjuangannya, bisa lihat.
Ini original dibentuk dari alam ini. Benar-benar original bentukan dari alam. Bekas potongan. Terus kambiumnya sudah mulai gerak, dia mau menutup. Ini juga, wih keren sekali. Langsung ada lubangnya teman-teman, bisa lihat. Ini sudah dibentuk langsung sama rayap ini biasanya, kalau udah kayak gini bentuknya teman-teman. Sebelah sini juga. Jadi ini sepertinya dari bawah dia bentuknya twin ini. Gonggol satu, langsung cabang dua. Kemudian keluar cabang lagi. Beberapa cabang lagi. Sebelah sini juga. Sebelah sini terlihat ada tiga cabang. Jadi ini keren sekali. Jadi ini buruan ketiga hari ini teman-teman. Gak maang, gini, rekam. Oke, jadi teman-teman, ini kaliandra tadi yang pertama, yang di pinggir tebing itu, pinggir sungai itu. Ini lumayan besar juga, keren sekali ini. Bentuknya, akarnya mantap sekali. Nah, terus yang kedua saya dapat rukem atau kem, kalau di daerah sini namanya kem. Ini walaupun kecil tapi menarik hati saya ini. Nanti kita program lagi di rumah. Nah, ini yang ketiga. Kita dapat kaliandra juga. Yang berbatang jos, besar. Kira-kira sekitar berapa ini? Kurang lebih 30 atau 40 cm nih lingkarnya dari sini. Jadi lumayan bagus juga, lumayan besar juga. Jadi terima kasih yang udah stay tune di channel kita, Galeri Hobi Data. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share juga tentunya teman-teman. Jadi see you in the next video. Mas-masan, thank you.